berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kuasa setiap kami. Terima
dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami ingin meninggikan nama Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita.
marilah kepadaku, semua yang letih sudah berlepaslah, maka aku memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Kepada Yesus, diri kita mendapatkan suatu kelepasan di dalam Dia. Segala pergumulan kita mendapatkan suatu jawaban. Bagi hari ini marilah setiap kita berkata, oh Yesus, engkau yang aku perlu. Yesus, engkau yang ada dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan kelepasan. Sudah percaya belum? Haleluya. Saya percaya bahwa Yesus adalah kekuatan. Dia adalah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Pujikan dengan segenap hati. Beri penyembahan bagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih. Sudah.
situasi dan kondisi yang kami tahu Tuhan yang atur semuanya. Engkau ingin kami mendekat kepada-Mu. Engkau ingin kami menikmati Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
pun kita, kita yang percaya kepada Dia. Bah, kita tahu arti mengenal ada di ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti kepikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Bahkan segala jalanku kau maklumi. Ini loh artinya diberikan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan itu, Tuhan itu mengenal kita semuanya. Dia mengetahui ketika kita duduk ataupun berjalan, berdiri. Dia mengerti kepikiran kita. Setan itu tahu apa yang kita ucapkan. Setan tahu apa yang kita lakukan. Tapi setan tidak tahu apa yang ada di pikiran yang belum terucap. Karena dia tidak maha tahu. Dan yang tahu kepikiran kita hanya Tuhan. Jadi saudara, ketika keadaan negara kita seperti ini, kondisi dunia seperti ini, apakah Tuhan tahu? Ya, saya katakan, Dia sangat tahu. Bahkan saya percaya ini di bawah kendali Tuhan kita. Dia berkata, kita berkata, engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Coba bayangkan saudara, ketika saudara dan saya duduk atau berdiri, Tuhan tuh ngerti. Bahkan engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbalik. Coba tuh saudara, Dia memeriksa kita, Dia mengerti kepikiran kita. Itu artinya Tuhan mengenal kita. Mungkin sampingmu itu tidak ngerti kepikiranmu, pasti kalau itu belum terucap. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, Dia Allah Yesus Tuhan mengerti hidup kita, bahkan kepikiran kita, kegalauan hati kita, Dia sangat mengerti. Itulah sebabnya saya ajak saudara berpikir benar bahwa Tuhan tahu kondisi yang sedang kita alami saat ini. Tuhan tahu negara Indonesia, Tuhan tahu bangsa dan negara kita. Tuhan mengerti persis apa yang sedang terjadi. Semua hal, bahkan keadaan yang sedang menimpa seluruh dunia, Tuhan sangat mengerti. Dan ketika kita mulai menangkap hal ini, maka kekhawatiran itu akan menyingkir. Karena saudara dan saya tahu bahwa ini keadaan itu di bawah kontrolnya Tuhan. Saudaraku, jadi jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, karena Tuhan sangat mengenal kita. Kita anaknya. Yohanes 1:12 berkata, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak. Jadi saudara, ketika saudara duduk atau berjalan, Dia tahu. Dia memeriksa, mengerti pikiran kita dari jauh. Dia memeriksa kita ketika kita berjalan atau berbaring. Berarti virus ini pun Tuhan tahu. Apapun yang terjadi, waduh, dengan keadaan di mana kita harus mematuhi dan mentaati peraturan pemerintah isolasi, saudaraku, Dia pun tahu. Dia mengerti persis hidup kita semuanya. Dia mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya jangan engkau khawatir. Saudara, itu hal yang pertama. Bahkan dikatakan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya telah kau ketahui ya Tuhan. Bayangkan saudara, siapa yang bisa mengerti saudara dan saya seperti Tuhan mengerti kita. Itulah sebabnya Dia menyatakan, akulah Tuhan. Saat-saat seperti ini, tidak ada lagi manusia yang bisa menyombongkan diri bahwa dia tidak mungkin kena dengan yang namanya virus COVID-19. Itulah sebabnya diserukan bahwa kita harus sering mencuci tangan, hidup sehat. Kita harus mengisolasi diri, menjaga jarak, saudaraku. Dan kita harus tahu persis, kita tidak lagi keluar kemana-mana. Saya melihat, saya mendengar. Tapi sebenarnya saat-saat seperti ini, tahukah saudara bahwa Tuhan sedang berbicara kepada manusia, kepada kita semuanya. Oh, Dia ingin sekali kita mencari Dia seperti Dia mengenal kita. Kita mengenal Dia, pencipta kita. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama mempercayai. Saudaraku, saya percaya ketika saudara sadar akan pengenalan Allah akan hidup kita,
saudara akan mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Saudara, yang kedua, saudara, kita akan lihat di ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menabung tanganmu atasku. Saudara, coba bayangkan, Tuhan menjagai kita. Ayat-ayat ini, ayat 5 dan seterusnya sampai ayat 12, itu menceritakan bahwa bagaimana besarnya Tuhan, kuasanya Tuhan menjagai saudara. Kita berkata, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan tanganmu atasku. Kita harus menumbuhkan kepercayaan kita bahwa Dia itu menjagai kita. Saudara, apapun yang terjadi, selama kita percaya dan berpikir benar, Tuhan menjagai aku, maka saya yakin kita akan bisa atasi masalah. Kita akan bisa lalui dengan kemenangan, karena Tuhanlah yang menjagai kita. Dia dari belakang dan dari depan, Dia mengurung kita. Bayangkan saja saudaraku, sekarang ini tidak ada perlindungan yang bisa 100% untuk berkata bahwa aku aman. Itulah sebabnya diserukan, digembar-gemburkan, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Benar itu saudaraku, karena musuh ini istilahnya sampah atau virus ini tidak kelihatan dengan kasat mata, saudaraku. Dan sekarang waktunya kita datang kepada Tuhan untuk memperoleh janji Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, Tuhan, memelihara aku, engkau menjaga aku itu penuh atas hidupku, dan engkau menaruh tanganmu atasku. Coba tuh saudaraku, ketika manusia tidak mempercayai Tuhan, maka dia tidak bisa berpikir benar seperti ini. Tapi ketika saudara dan saya percaya bahwa Tuhan itu mengontrol segalanya di alam semesta ini, termasuk di dunia kita, termasuk di Indonesia, termasuk di kota kita, saya percaya kita akan bertindak benar juga, karena Tuhan menjaga saudara dan saya. Dia berkata, tangannya ditaruh atas kita. Adakah perlindungan yang kuat seperti perlindungan Tuhan? Tidak ada. Sekarang waktunya manusia, siapapun dia, untuk menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Saudara, tidak bisa tidak. Kondisi sudah seperti ini sebenarnya adalah Tuhan lagi berbicara kepada dunia. Waktunya kita kembali kepada Tuhan. Waktunya sudah singkat. Dan Dia berkata, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan tanganmu atasku. Itulah sebabnya Mazmur Daud berkata, kalau aku mendaki ke langit, engkau pun ada di sana. Kalau aku turun dalam dunia orang mati, engkau pun ada di sana. Tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Tidak ada yang bisa, saudaraku, meniadakan Tuhan, karena memang Dia adalah pencipta kita. Jadi mari saudara, saya mengajak saudara, dalam kondisi seperti ini, semakin menguatkan iman kepercayaan untuk mendekat, melekat kepada Dia. Karena saya tahu bahwa ini semuanya, semua yang terjadi ini pasti akan berlalu ketika saudara dan saya kuat di dalam Dia. Dan yang terakhir saudara, kesadaran bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita. Saudara, ketika seseorang sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan, seperti di dalam Mazmur dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk uap pinggangku, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Cuma saudara, kalau setiap kita sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan, mati hidup kita yang menentukan Tuhan. Saudara, ya otomatis kita tetap harus bijak. Tetapi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena ketakutan itu tidak bisa menambah satu langkah kehidupan kita. Lebih baik kita percaya dan berpikir benar, Dia Tuhan, engkau yang menciptakan aku, engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Bahkan yang atas mata melihat
Tidak ada yang bisa menghalangi mata Tuhan untuk melihat kita. Bahkan selagi kita ada dalam kandungan ibu kita, Dia melihat kita selagi kita batal anak. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan melihat. Berarti kita harus sadar, kondisi sekarang ini pun Tuhan melihat. Dia tahu persis, saudaraku. Dan dikatakan, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum satu pun daripadanya. Coba perhatikan, kalau saudara dan saya mau berpikir seperti kebenaran firman ini, tidak ada tempat untuk keraguan, tidak ada tempat untuk kekhawatiran, tidak ada tempat untuk ketakutan, karena kita tahu hari-hari yang akan kita lalui pada waktu kita dibentuk. Kita berkata, sebelum ada satu pun daripadanya, semuanya sudah dituliskan dalam kitab Tuhan. Jadi saudara dan saya harus sadar, ini akan membuat kita lebih berhati-hati, lebih percaya, dan lebih mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa wabah yang terjadi di dunia ini pun, itu pun Tuhan sudah tahu. Mari saudaraku, kita percayakan kekuatan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya ingin mengajak saudara bukan sekedar berpikir positif, tapi berpikir benar bahwa Tuhan itu mengenal kita, Tuhan itu menjaga kita, dan Dia tangannya, tangan Tuhan itu menuntun hidup kita. Tuhan mencinta kita. Jadi apapun yang terjadi, percayalah bahwa Dia tidak pernah melepaskan tangan atas hidup saudara dan saya. Kita tidak pernah ditinggal sendirian, saudara. Dan ini dimeteraikan oleh darah Kristus. Pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Saya percaya bahwa melalui kurban Kristus di atas kayu salib, Dia meteraikan semua janji-janji firman-Nya dengan darah-Nya. Dikatakan di dalam kitab 1 Petrus 1:18, Dia menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah anak domba, darah yang mahal, yang tidak bercacat dan bercelah. Dan ketika kita menyatu dengan darah dan tubuh Kristus, firman Tuhan mengatakan, berarti kita berada di dalam Dia dan Dia berada di dalam kita. Jadi ketika kita menyatu ini, saya percaya firman Tuhan dalam Mazmur 139 itu pun menjadi bagian hidup kita. Saya mengajak saudara bagian berdiri untuk kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Tuhan kami bersyukur di tengah-tengah bencana yang melanda, Engkau masih memberikan janji yang besar kepada kami. Dan pagi hari ini kami mau bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau menguduskan roti dan anggur ini, memberkatinya. Kami mengucap syukur. Kau memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus untuk menjadi tubuh dan darah Yesus. Kami percaya ketika kami mengambil, mengulurkan tangan kami, mengambil tubuh dan darah Kristus ini, maka kuasa tubuhmu, kuasa darahmu akan menyatu dalam hidup kami. Dan ini menjadi jaminan bagi kami untuk kami buat percaya kepadamu sepenuhnya. Engkau menjagai kami dalam nama Yesus. Sampai
kepada-Mu. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, kita perlu bersyukur karena ada jaminan surga, jaminan firman Allah. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau memilih di salib untuk kami. Pagi hari ini kami bersama-sama Tuhan. Kami memegang tubuh-Mu Tuhan di tangan kami. Kami percaya kuasa tubuh-Mu akan mengalir kepada kami. Dan ketika iman kami, kami taruh, kami berikan kepada-Mu, kami kembangkan sayap iman kami. Kami percaya kuasa tubuh Kristus akan mengalir. Saudara, pada waktu malam ketika Yesus berkumpul bersama-sama dengan murid-Nya, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dan Dia berdoa dan Dia berkata, dibagikan kepada murid-Nya, Dia berkata, inilah tubuh-Ku yang dipecahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap, ingatlah ini setiap engkau melakukan, memakan tubuh-Ku ini. Saudara, dengar baik-baik, ini pernyataan kasih Yesus. Ada di tangan kita tubuh yang sudah diserahkan. Mari kita makan bersama-sama. Kami terima tubuh-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Tubuh yang sudah dihancurkan untuk kami. Sekarang kami terima di dalam nama Yesus. Kami makan bersama-sama tubuh Kristus. Bersyukur karena pagi hari ini Tuhan, Engkau membebaskan kami, menguatkan kami. Sekarang di tangan kami Tuhan ada cawan darah-Mu, darah perjanjian baru. Setelah Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-murid-Nya, Dia mengambil cawan dan Dia berkata, inilah cawan-Ku, cawan perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darah-Ku, kata Tuhan. Minumlah ini dan kita akan kematian Kristus. Tuhan, kami percaya bahwa darah-Mu itu Kau berikan untuk menebus dosa kami. Seluruh dosa kami Kau bersihkan. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Ketika darah-Mu itu mengalir dalam tubuh kami, maka kuasa darah Kristus itu akan bekerja dalam hidup kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pertolongan, ada perlindungan, karena darah Yesus itu melakukan untuk kami. Dan sekarang pagi hari ini kami terima Tuhan darah-Mu dengan mengucap syukur. Kami percaya hidup kami dijagai oleh darah Yesus Kristus. Ketika darah-Mu menundungi kami, maka kuasa kegelapan tidak berada atas hidup kami. Penyakit, kesukaran, kegagalan tidak berada atas hidup kami. Kami terima darah-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur, sehingga kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama darah Kristus. Mari kita mengucap syukur. Sungguh Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau adalah Allah yang selalu tahu ketika kami duduk maupun berjalan. Engkau Tuhan mengerti, memeriksa kami ketika kami berbaring Tuhan. Sungguh tidak ada pribadi yang seperti Engkau Yesus, yang sangat mengerti hidup kami, karena memang Engkau adalah Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami bersyukur bahwa perjamuan kudus ini, kiranya perjamuan kudus ini membuat kami kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya perlindungan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini. Saya akan memberikan pengumuman selama minggu ke depan. Perlu Bapak Ibu saudara perhatikan, selain pengumuman ini secara lewat HP, saya akan juga mengumumkan hal-hal yang mungkin masih kurang di pengumuman ini.
Demikian pengumuman yang pertama adalah komsel berjalan seperti biasa. Bisa lewat Zoom, Skype, WA call atau Duo, atau sesuai kebijakan masing-masing. Yang penting bagaimana supaya anggota sel atau jemaat dikuatkan pada masa-masa wabah corona ini, sehingga kita semuanya tetap kuat, bahkan berkembang, bahkan kita bisa membawa kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah pelayanan pribadi atau counseling tetap bisa dilakukan di gereja pada jam kantor, yaitu hari Selasa sampai Sabtu. Tiga, bagi jemaat yang mempersembahkan dana atau barang untuk gerakan melawan corona, ya, kepada jemaat dan juga kepada umum, bisa dibawa ke gereja pada jam kantor. Yang keempat, minggu ini ada ibadah Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus lewat streaming di rumah masing-masing, Jumat jam 7 pagi, dengan kita berpakaian seperti layaknya kita ke gereja, ya, seperti kali ini juga, dengan perjamuan suci. Adapun roti dan anggur bisa diambil sendiri di gereja, yaitu dari hari Senin sampai hari Kamis, karena hari Jumatnya kita ibadah Jumat Agung. Yang kelima, tetap kita adakan gerakan puasa tiap hari Sabtu sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Saya tidak bisa membatasi jamnya, baik hari Sabtu atau saudara mau meneruskan, terserah masing-masing. Hari Minggu pagi ibadah seperti biasanya, streaming, yaitu jam 7 untuk dewasa dan jam 8 untuk anak-anak. Dan untuk tambahan yang lainnya akan saya umumkan lewat HP, ya. Demikian sedikit tambahan untuk pengumuman. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan tutup di dalam doa, ya. Terima kasih Bapak di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya anugerah Allah Bapa di surga, kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai Bapak Ibu Saudara, keluargamu, pekerjaan, sekolahmu, dan semua kegiatan, bahkan ketika ada di rumah, berkat anugerah Bapa menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa di surga, kami mengucap syukur apapun yang terjadi di sekitar kami, di negara kami, di dunia, bahkan di kota kami, Tuhan, kiranya engkau menunjui, menaungi bangsa kami dan kota kami, Tuhan, keluarga kami masing-masing, sehingga kami dilindungi dengan darah Yesus. Dan dengan demikian kasih-Mu nyata, kami percaya semua yang terjadi ini atas seizin Tuhan. Dan bila ini seizin Tuhan, semuanya terkendali di bawah kuasa-Mu. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang bekerja di tempat medis, di rumah sakit, Tuhan, relawan-relawan, dan juga pemerintah daerah, di desa, di RT/RW, Tuhan memberikan hikmat dan kesatuan kami bersama, sehingga kami bisa mengatasi penyakit virus corona ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua yang dikasih Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Berikutnya buat Tuhan kita.